kita saling toleransi sama umat gitu. Nah, saya jaga sini rutin tuh tiap bulan Ramadan gitu, bulan puasa gini tetap saya jaga di sini Bapak. Menghadap sini tiap tahun tiap hari raya Lebaran. Nah, ini Lebaran itu saya tetap jaga jaga tarawih. Iya. Terus berapa orang beli biasanya beli? Biasanya 8 orang, 8-6 orang kadang-kadang bisa. Jaga di parkir nanti di sebelah gor kadang-kadang jaganya. Saya rasa bagus sekali Pak. Kita koordinasi dan kolaborasi antara anak-anak remaja dari remaja masjid Taqwa Polda Bali. Ya. Kita berbantukan juga dari pecalang dari hitungannya Banjar Pagan. Banjar Pagan ya. Yang ada di Jalan Ratna. Ini antara hitungannya perbatasan dua wilayah Denpasar Timur dan Denpasar Utara. Jadi yang kita pakai sementara satu Banjar Pagan yang ada di Jalan Ratna. Dan, jadi kolaborasi kita umat muslim dengan hitungannya Bali, sudah yang Bapak pecalang sangat ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan pecalang dari Banjar Pagan ini hitungan yang telah membantu kita umat muslim yang hitungannya melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini. Ini sebagai wujud toleransi dan keberagaman Pak Un ya? Oke, betul. Wujud toleransi kita antar umat beragama, Hindu, Muslim, Kristen yang ada di wilayah hukum Polda Bali ini. Terima kasih Pak Un. Oke. Kesan para petugas setelah 3 hari ini? Luar biasa. Hah? Mantap. Mantap. Insya Allah sebulan. Aman. Aman, tertib, lancar.
Udah di sana.